Nabi Nuh pun maknanya duk ceraca ataupun duk kecek lagi mari. Sakuk ke penamun dengan tamneng orang. Orang ada tamneng, tak ada tamneng. Dia nak turut ajaran agama. Tak ada duk kira pasang yud, tanah, harta benda, bakar, keturunan. Tak? Ini boleh kita kiyah daripada hak Nabi Nuh kecek dengan kaum dia. Sampai ke dunia hari ni pun boleh kita guna. Bermaknanya orang yang nak turut agama ni tak mesti katanya orang tu kena tinggi tamneng saja. Orang tamada pun boleh turut. Tapi hak tak kenanya orang tak seturut agama sedangkan dia cerdik, dia bijak, dia pandai. Waktu bijak pandai dia, dia tengok agama dia pelekeh. Dia pahal katanya orang yang pakat soncai agama, dia kalau dia soncai retik nampak jatuh pangkat dia, tamneng dia dan sebagainya. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun. Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun. Wa ma ana bitaridil mu'minin. In ana illa nadhirun mubin. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ayat 111 sampai 122 surah Asy-Syu'ara sebagai sambung daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam yang kaum dia mendusta, tak terima ajaran Nabi Nuh ataupun tak terima pesannya yang dipesan oleh Nabi Nuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 111 ni Allah cerita lagi hubungi dengan kata-kata puak-puak dia, puak-puak Nabi Nuh. Kata lagu mana? Mereka menjawab, patutkah kami percaya kepadamu sedang engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah pangkatnya dan hina pekerjaannya. Maknanya puak-puak Nabi Nuh kecek ni tak bunyi. Kaum Nabi Nuh kecek dengan Nabi Nuh ni iaitunya aku nak puak-puak aku nak turut macam mana mung. Pada hamung ni duk ajak, duk dakwah, duk royak orang hok jadi pengikut mung he Nabi Nuh. Orang hok rendah-rendah belaka, orang miskin, orang fakir. Kami nak turut ke? Kalau kecek mudah-mudah kan? Orang-orang kedebel, orang-orang hak ada tamneng tinggi-tinggi, dia tak si turut. Ajaran Nabi sebab dia pahal katanya orang hok duduk sekali dengan nabi-nabi adalah orang rendah, orang yang hina di kalangan orang ramai. Nabi Nuh berkata, dan apalah ada kaitannya pengetahuanku dengan pangkat dan pekerjaan mereka. Ni Nabi Nuh pun maknanya duk ceraca ataupun duk kecek lagi mari. Sakut ke penamun dengan tamneng orang. Orang ada tamneng, tak ada tamneng, dia nak turut ajaran agama, tak ada duk kira pasang yud, tanah, harta benda, bakar, keturunan. Tak? Ini boleh kita kiyah daripada hak Nabi Nuh kecek dengan kaum dia sampai ke dunia
hari ni pun boleh kita guna. Bermaknanya orang yang nak turut agama ni tak mesti katanya orang tu kena tinggi tamnaing saja. Orang tamada pun boleh turut. Tapi hak tak kenanya orang tak si turut agama sedangkan dia cerdik, dia bijak, dia pandai. Waktu bijak pandai dia, dia tengok agama dia pelekeh. Dia pahal katanya bol orang pakak soncai agama, ah dia kalau dia soncai retik nampak jatuh pangkat dia, tamnaing dia dan sebagainya. In hisabuhum illa ala rabbi. Sebenarnya hitungi amal mereka hanyalah terserah kepada Tuhanku. Ning Nabi Nuh walaupun dia kecek dengan kaum dia tapi hati ni selalunya terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ninglah semua nabi lagu tulah belakang. Apatah lagi orang-orang yang menjadi pendakwah, tok guru, babo, ustaz nak wicakan yang dok sapa ilmu kepada orang ni. Hak ni lebih-lebih lagi. Walaupun dia mengajar orang tak banyak orang, tapi hati dia kena terikat sama dengan Allah. Setiap kali nak kecek, nak sapa ajari Allah, ajari Rasul, kena telitah dalam hati, ya Allah, wujadilah hak aku mengajar ni sapa masuk di dalam hati orang, otak orang. Ha gitu. Wujadilah ilmu yang aku sapa ni berkat. Ha tu bukan sia-sia royak habis. Ada juga minta maaf ni dah. Orang hok pasal mengajar nak kepada duit, nak kepada tamnaing, nak kepada apa? Lian chan go tu, lian chan go ni. Lepas tu tak ada sakut sikit habuk keikhlasan dia dengan Allah Ta'ala. Hak tu kan? Kalau kecek bahasa kampung, mudah-mudah. Peng, kecek, boh. Sedak nampak kecek, tapi tak ada berkat walaupun sikit. Tak masuk dalam perut orang. Tak masuk dalam otak dan tak masuk dalam hati. Orang dia tak ada ikhlas. Sebab tu, kita kena bubuh ikhlas tu tinggi dalam hidup. Belum pada kita nak sapa ajare gapo-gapo kepada orang. Ni untuk orang mengajar saya kaya apatah lagi orang hok pasal kerja agama, kerja tu kerja walaupun nampak katanya kerja tak ada sakut dengan agama zahir pada zahir, tapi kita orang Islam ni tuk iriabot kita yang kita buat adalah sakut dengan dosa pahala belaka. Tak mesti katanya kena jadi tok guru, jadi jadi apa? Jadi ustaz atau jadi babo ke, dak. Walaupun jadi pratan berisak sekalipun, jadi pratan ongkong tu goni-goni, semuanya orang Islam kita kena ikhlas. Tak ikhlas bulat sungguh. InsyaAllah kerjaan kita semua, Allah Ta'ala akan beri berkat. Nabi Nuh pun rabai kepada Allah, rayak kepada Allah. Depan pok-pok dia. Sebenarnya hitungi amal mereka hanyalah terserah kepada Tuhanku. Kalaulah kamu menyedari dan memahaminya, kamu tidak berkata demikian. Tergamuk kau puak mu kecek dengan aku macam ni. Nabi Nuh bukan suruh puak dia hormat kepada dia. Tapi nampak supaya bodoh sangat mu kecek lagu ni. Tergamuk kau. Haa tu gitu. Tu Nabi Nuh. Royak kepada kaum dia. Nak cerdik ya tu. Nabi-Nabi ni, dia cerdik dah. Dia nak ngajar kaum dia, umat dia nak jadi cerdik. Pas patutnya, sepatutnya tak kita orang yang terima ajaran Allah, ajaran Nabi, minta maaf dah, nak jadi bodoh ke? Nabi sendiri tu, dia sifat dia fatanah. Orang cerdik, orang bijak. Sebab tu orang turut ajaran Allah, ajaran Nabi adalah orang tu orang cerdik. Nampak selalu, witi ciwit dia pelan-pelang daripada dulu dia tak reti dogo-dogo dia, tapi alhamdulillah lah ni walaupun dogo juga dia mengaku katanya dia tamada ya, tapi dia orang cerdik. Sebab apa tu? Sebab dia turut ajaran Allah, ajaran Nabi. Amma sungguh mengikut penerengi ulama-ulama mari duk royak so alhamdulillah dia boleh duduk di atas jalan yang betul yang benar. Inilah menunjuk katanya orang tu orang cerdik. Alhamdulillah. Tapi Nabi Nuh duk kecek dengan puak dia. Nabi Nuh ajar dan nasihat. Tergamuk kau mung kecek lagu ni. Masya Allah. Dah Nabi Nuh tak ada suruh. Saya sebut sekali lagi. Nabi Nuh bukan tertua eng penyai. Mung tergamuk kau kecek dengan aku lagu ni. Dak. Nabi Nuh tak ada maksud lagu tu. Tapi royak kepada kaum dia.
mung nampak tak senonoh benar kecek lagu ni. Aku duk sapa ni adalah ajari Allah. Bukan suruh sujud kepada aku. Tapi hendaklah kamu takut kepada Allah dan taatlah kepada aku. Dua kali belum pada ni. Fattaqullaha wa ati'un. Yang Allah Ta'ala firman, kata-kata Nabi Nuh. Fattaqullaha wa ati'un, ayat 108. Dan fattaqullaha wa ati'un, ayat 110. Tengok. Dua kali Nabi Nuh sebut nin kepada puak-puak dia. Takut tak takwa kepada Allah dan tak taat kepada dia. Allah. Nabi Nuh ayat lagi. Wa ma ana biqaridil mu'minin. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman daripada bercampur gaul denganku. Aku bukan pasal orang backhand. Tak. Bukan orang pasal bengih, kerah. Tak ada kira orang kaya, orang miskin. Bila beriman, pakak jadi kelung tular belakang. Ini ayat katanya, onom tonton Nabi Nuh kecek dengan puak-puak dia. Supaya juga dengan ayat di dalam suratul Isra' yang Allah Ta'ala firman royak kepada Nabi Muhammad, wakhfid janahaka lil mu'minin. Bukan suratul Isra', wakhfid janahaka lil mu'minin. Hendaklah kamu, hei Muhammad, renuhkanlah dirimu dengan orang-orang yang beriman. Kalau terjemuh bahasa pasang kam to kam, wakhfid, hendaklah kamu renuh janahaka. Janah maknanya sayap. Pah manusia mana ada sayapnya. Tapi maksud di sini, hendaklah kamu renuhkanlah diri kamu sesama orang Islam. Ni wayak kepada Nabi Muhammad. Tak siu jadi Nabi tu. Akak diri dia, walaupun tamnaing dia ni, Masya Allah, Allah Ta'ala angkat nama Nabi, sebutan Nabi. Warafa'na laka zikrak. Kami angkatkan sebutanmu, hei Muhammad. Seluruh sapakah dunia akhirat. Tapi Nabi dia maitu diri dia sebagai orang yang tinggi. Ya genah sama. Saya biasa sebut kepada kita ni tak, orang Arab Badawi seorang mari jumpa dengan Nabi, dia nak jumpa benar-benar dengan Nabi. Bila jumpa pak tu, nak kecek tak tubik sapakah bibi mulut dia ni. Apa? Ketar tak apa. Nak sebut tapi tak boleh sebut. Sebab apa? Berasa katanya Nabi ni hebat mah. Tapi Nabi cacit witia. Nabi kaya katanya, duduk dia dulu. Fikir boleh benda kamu nak sebut, nak wayak. Duduk dia dulu, tang setik. Nabi kaya katanya, aku adalah orang tamada. Aku anak yatim. Aku orang miskin. Aku orang biasa. Mu aku makan-makan ni biasa ya. Bila orang tu dengar hak Nabi royak, Masya Allah, daripada orang hak ketar tangi supaya kita nak jumpa dengan pulak puyai buat seketar habis, nak kecek tak tubik, hak duk sedia banyak nak kecek habis buah. Tapi kalau dah kita misetik benar hak kita nak kecek, dia akan mari dengan sendiri. Hatu nak royak katanya Nabi pandai aucai orang, lopcai orang dan sebagainya. Begitulah juga Nabi Nuh alaihi salam pada zaman dahulu, dia royak, aku tak ada duk hamak orang, aku tak ada duk hina kepada orang tu, kepada orang ni, tak ada kira orang fakir, orang miskin, orang tak ada duit, orang ada duit, mari duduk sekali. Noknya pakak-pakak beriman kepada Allah dan jalan ajari Allah di atas muka bumi. In ana illa nadhirum mubin. Aku ini hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang jelas nyata. Apa tu? Tu kerjae rasul-rasul ti orang lagu tulah belaka. Siapa ajare patu beri amaran. Dak kepada semua tidak kira hina ke kau mulia. Ya siapa maknanya tua teng tau tiam belaka. Tak ada katanya pilih lek apa ni? Lek kon lek pijarana. Nah, song matatan tak ada. Tak ada sore pun Nabi cai rabob song matatan. Kalau dengar orang apa sang rapat-rapat dengan dia, bisik sikit. Orang tak rapat, ai, wak tak tahu, wak hina dan sebagainya, tak ada. Ha ni nak ayat katanya, tau tiam belaka yang
nabi-nabi, rasul-rasul, terutama sekali tak Nabi Nuh alaihi salam ni yang kita duduk dalam ayat ni nak menunjukkan bahawa dia adalah seorang manusia yang lamanya berdakwah. Sehingga Allah Taala sebut cuang wela yang dia hidup iaitu 950 tahun. Setakat dia tengok dalam tafsir, Nabi Nuh ni dilatih jadi rasul, umur dia lebih pada 400 tahun dah. Barulah dia raptam naik sebagai seorang rasul. Lepas cuba kita gambar, umur 400 lebih sampai ke 950 tahun. Tengok. Duduk dalam tamnai jadi rasul. Lama. Tapi yang ikut dia, ulama setengah-setengah riwayat katanya tak lebih pada 70 orang. Setengah riwayat katanya bila dengan tangan ni. Ni, bila dengan jari tangan. Jari tangan manusia ada berapa butang? Ada 10 ke? Tak lebih pada 10. Orang hak turut dia dalam masa 500 tahun, dekat-dekat dengan 500 tahun. Orang turut dia tak lebih pada 10 ataupun tak lebih pada 70. Daripada atas kapal itulah hak Nabi Nuh bawa orang-orang beriman naik atas kapal, hak itulah mula jadi manusia semula, hak jadi Islam dan jadi kafir daripada anak cucu hak duduk atas kapal, atas kapal Nabi Nuh. Sebab tu Allah Taala raya dzurriyyata man hamalna ma'anu di awal suratul Isra. Nah, anak cucu yang kami bawa widuk atas kapal Nabi Nuh itulah jadi ramai semula manusia di atas muka dunia. Sebab orang-orang yang deraka kepada Allah pada waktu tu, Allah Taala peracuh habis dengan air air besar. Ni ayat selepas pada ni insya-Allah kita akan dengar. Nah, insya-Allah esok kalau sekiranya tidak ada uzur ke apa, kita akan boleh dengar pula keadaan yang Nabi Nuh duk kecek dengan kaum dia dan sebagainya. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.